Bandung. Hey, what's up guys? Welcome back to another episode of Ed's Car Vlog. Kita lagi di Flavor Bliss sama si Rexy. Nih mobil kita lagi parkir di sini, lagi nyantai. Sebelahnya ada HR-V-nya Om Kiki tuh yang baru. Bentar lagi orang pas nyampe ke sini nih. Hari ini kita di-invite sama Mas Akbar Rais untuk press conference. Press conference untuk Intersport AR Team. Nah, apa itu? Ntar kita masuk ke dalam aja untuk lihat kayak gimana sih acaranya. Nah, sekarang ada Rexy di sini, gue ajak Rexy juga, dan juga kita ntar masuk bareng Om Kiki juga nih. Mobil-mobil cakep nih, waduh. Ini mobil baru, Vi. Bisa bawa barang banyak kan ya? Bisa. Jadi acaranya di Bandar Jakarta Flavor Bliss Pantai 2. Kita mau naik dulu di sini. Gila gitu aja ya. Nah, acaranya di sini guys. Ya, kemudian semua warga media kami persilakan untuk menikmati. Thank you udah datang loh. Siap. Jadi sini ada press conference ya. Jadi ya hari ini ada press conference tentang kerjasama kita dengan Intersport. Selama setahun ke depan kita bakal mengikuti beberapa acara-acara otomotif. Wih, mantap ya. Gitu. Jadi ya ini untuk memajukan otomotif di Indonesia juga. Mantap. Jadi drifting bakal lebih sering acaranya ya. Mudah-mudahan kita bakal ikut semua acara di lokal maupun yang di internasional juga. Wih, ngeri. Jadi gue internasional udah formal ini kemarin, baik sini internasional langsung. Amin, mudah-mudahan. Good luck. Thank you banget. Jadi kita hari ini ngobrol apa aja nih? Nanti lo bakal kalau di sini cuma kita bahas tentang kerjasamanya kita, kolaborasi kita. Abis itu nanti lo ikut di mobil gue. Kita ada mobil taksi drift hari ini. Apa tuh taksi drift? Taksi drift. Wih, seru banget. Gak sabar banget lagi nih. Oke. Siap. Oke. Thank you. Makasih dulu. Siap. Selaku perwakilan dari Intersport, selaku brand manager dari Intersport tentunya, dan minat dan spirit yang sama dengan Intersport untuk memajukan dunia motorsport, terutama dalam bidang drift. Juga yang sudah datang. Sebelumnya sedikit aja sih, terima kasih banyak buat Intersport karena sudah kita mau berkolaborasi bersama dengan Intersport dan AR Team. Kita mempunyai sebuah visi dan misi yang sama, dan yang pastinya selama ini sudah kita kerjakan untuk terus membesarkan dunia otomotif Indonesia melalui drifting. Dan saya rasa di sini juga sama ya, kita juga di sini bukan semuanya yang kelas pro, tapi kita juga punya saya dan Dedi Ferdito di kelas pro, dan ada Arya dan ada Alvito di kelas rookie. Jadi di sini kita juga mau mengharapkan munculnya bibit-bibit baru yang akan bisa kita latih bersama, kita bikin bisa bikin besar bersama lah. Dan yang pastinya ada beberapa rangkaian event yang sudah kita siapkan, yang pastinya kolaborasi antara AR Team dan Intersport. Antara lain ada kita kuliah sebentar ya. Antara lain kita punya satu event namanya Intersport Drift Day, di mana Intersport Drift Day ini adalah bukan kompetisi, tapi di sini adalah wadah untuk orang-orang yang mau tahu drifting itu seperti apa, rasanya drifting itu seperti apa. Nah mungkin itu sih, kita mau mengajakin kayak masyarakat lebih banyak untuk ikutan tahu drifting itu seperti apa sih. Dan mungkin buat teman-teman media yang hadir saat ini juga akan ada beberapa dari teman-teman media yang akan ngerasain drifting experience langsung hari ini selesai presscon. Jadi ya mudah-mudahan ada teman-teman media yang akan ikut juga. Jadi oke, sekarang press conference sudah selesai. Kita pengen coba ngedrift di atau di mana ya? Ikut, jadi ada ngedrift. Oke. Nah, kita mau ke sebelah katanya ada shuttle buat coba drift experience. Jadi kita coba aja deh. Sebelah sana ya. Thank you. Ada E46 Wagon
warna biru. Bedanya empat enam wagon sama sedan apa? Apa? Satu wagon atau sedan? Sedan E36 kuning juga nih, pakai PTN, lucu juga. Guys, ada dream car gua, ada S30 di sana. Situ ada E46, yang kanan gua enggak tahu apaan. Ada C8 tadi nih. Di momen ini gua mau ngajakin teman-teman media kayak pengen tahu dream team itu seperti apa sih. Oke. Nah, jadi kita akan ajak beberapa teman-teman media. Dan yang menariknya kali ini yang akan kita gunakan saat ini adalah mobil yang kita pakai kompetisi. Oke. Okay. Jadi ini mobil real professional car. Real professional car. Oke, kita bakal coba drifting nanti, cuma siapa tahu dapatnya, karena cuma 500 orang doang yang dikasih buat drift pakai mobil competition-nya AR Team. Nah, ini mungkin kamu juga semua. Boleh. Kita lihat delivery barunya AR Team sama Intersport, dia bakal pakai buat start tahun, guys. Kita itu dulu sampai 3, mas sabar ya. Oke, 3. Ntar dulu, cara kita tahu dulu. Ini gimana ya? 2, 3, go! Woi, tepuk tangan dong. Boleh gak tepuk tangan sekali lagi ya? Iya. Ini dia 3, weh, baru 3 unit. Sebenarnya ada berapa unit sih, Mas? Banget. Mas Sabar, kita ada yang buat balap besok ada 4. Ada 4 unit ya, apalagi juga masih on progress. Dan ada beberapa mobil tambahan lagi kita akan pakai untuk Intersport Drift Day. Mobil ini dibangun untuk drifting. Yang mobil ini menggunakan mesin 2JZ. Yang satu masih menggunakan mesin BMW gitu. Masih orisinil ya? Itu juga. Last web, atau gimana? Jadi mobil ini emang di-create memang untuk balap. Kita udah burn tire semua. Habis. Wah, kacau. Ban bekas semua tuh. Wah, lihat nih. Kelihatan enggak kalian? Semuanya debu. Mana Rex? Lu punya selampe? Ban semua, coy. Ini kita belum ikut loh. Kita cuma nonton doang dan wah, kacau, kotor banget. Tapi overall it's a good motorsport dan seru banget sih, guys. Tapi nanti nggak tahu dapat bagian apa enggak karena udah sore. Sekarang media-media semua yang lagi tes drifting kayak gimana. Cuman tadi sih Mas Akbar bilang katanya kita bakal dapat giliran ya, nggak tahu kapan. Cuman hopefully kita bisa ikutin bareng, guys. Parah sih, boros bannya parah banget. Dia tadi baru pakai, pokoknya setiap kali berapa sesi langsung ganti ban, coy.
Pakai 2JZ, single turbo kayak deh.
aman ya. Keren banget. Jadi ya, beban nggak kena juga. Sekarang kita mau cek Epatomeri guys. Gajah Bande, awat semua udah keluar. Atau juga sama dia pakai 2JZ misalnya. Nah ini setnya habis dipakai kayak begini. Nah barunya kayak begini. Ini habis pakai sekali drift doang, gila. Thank you banget. Thank you banget ya. Udah di invite. It's an honor ya. Bisa ngedrift bareng Mas Aklar nih. Itu tadi masih di mobilnya Dani ya, sama-sama 7J, tapi kan lu kan pecinta BMW. Heeh. Spesial. Spesial nanti gua akan undang lu langsung buat ngebahas perubahan mobil yang akan terjadi. Thank you banget, ini udah banyak banget ya perubahan mobil. Dan mungkin ini vlog pertama lu yang akan tayang duluan mobil ini karena vlog gua dan yang lain belum ada nih. Waduh. Perubahan bodinya menggunakan wing ya kan, terus gua apa Eurofighter ya? Eurofighter versi itu. Wih, mantap. Versi itu. Jadi gua gak dikasih naik. Tapi mungkin ada version 3 kalau semuanya diganti karbon. Jadi mungkin nanti bakal ada ngobrol-ngobrol karbon sama Lexi juga. Ya. Dan gua bisa. Dia harus banget nyobain nanti di BMW gua. Karena spesial dia anak BMW. Jadi gua mesti spesial tadi di Nissan. Jadi dia harus ngerasain benar-benar berada di dalam BMW gua. Tunggu tanggal mainnya. Siap, siap, siap. Jadi benar-benar enggak boleh naik ini gak karena boleh. Mungkin karena ini terlalu kecil lintasannya enggak berasa. Oke, okay, mau yang lebih adrenalin tapi dong. Tapi ini benar-benar thank you banget sama karena sama. Pokoknya buat teman-teman yang subscribe Doi, kalian gak nyesel, keren banget. Gua salah satu yang ngefans banget sama dia. Umur lu berapa? Kebalik. Umur lu berapa? Gua 23 tahun ini. 23 tahun udah bisa beli rumah sendiri. Amin. Keren. Thank you. Gila. Oke, jangan lupa gitu like, subscribe, komen. Subscribe ke channelnya Mas Akbar juga di sini. Masa juga. Oke, okay. See you on the next vlog. Jangan lupa nanti kita bakal ada project bareng Mas Akbar lagi. Yoi. See you guys on the next vlog. Dia bilang, lu suka high speed kan, lu suka high speed. Dia bilang, iya boleh, high speed boleh. Terus dia mundur jauh sampai sana. Dia langsung gaspol, tarik. Wah itu kayak benar-benar badan lu di... Lu rasa aman sih, ada safety belt lengkap semua. Gua gak ada safety belt guys, dia ada safety belt. Gua ada safety belt. Wah kacau sih. Itu begitu ditarik, itu benar-benar kayak benar-benar satu badan lu itu kayak... ketarik ke arah yang badan lu di depan sih, tapi roh lu di belakang atau enggak lu ketinggalan gitu coy. Seru banget. Jadi buat kalian Intersport ini udah nge-support banget untuk atlet drifting yang pengen belajar juga. Intersport udah support banget dan gua bangga banget sama Intersport dan Mas Akbar Rais AR Team karena mereka Motorsport Indonesia mulai naik lagi guys. Oke. Okay? Jadi buat kalian yang pengen langsung kontak Intersport aja katanya tadi di press conference ngomong. Tapi by the way, drifting itu motorsport yang sangat-sangat membutuhkan budget besar karena nggak cuma engine yang dimodif doang, tapi kalian butuh set ban yang banyak banget guys. Karena sekali ngedrift aja itu udah berapa tadi kan set? 4 kali men, 4 kali ganti set. Cuman kayak 2 putaran, 3 putaran doang tapi udah ganti satu ban dan kawatnya tadi kalian sendiri doang ya. Ya siap-siap banyak, aja banyak, gitu. Banyak banget abisnya kalau lu antara lu nggak banyak duit atau nggak ada sponsor. Bye-bye. Iya, jadi kalau misalnya kalian yang pengen daily drift itu buat hobi-hobian doang ya siap-siap aja beli ban terus-terusan dan kalian harus restockin ban sebanyak mungkin dan di rumah. Bukannya lebay, bilang terus-terusan, tapi legit. Bener-bener. Terus-terusan, kalau selama lu pakai itu mobil drift, itu terus-terusan lu bakal ganti terus. Gokil ya. Oke, sekian dari gue sama Rexy, see you guys on the next vlog.